Menuju Indonesia sehat, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah berjibaku memerangi pandemi COVID-19. Dengan mengikuti aturan standar protokol kesehatan, Prokes, salah satu organisasi sosial terkemuka, Gerakan Cinta Rakyat Gencar, melalui DPW Gencar Sumsel, adakan kegiatan vaksinasi di Gedung Pasar Ikan Modern Jalan MP Mangkunegara, Kelurahan 8 Ilir, Palembang, Kamis 21 Oktober 2021. Turut hadir dalam acara tersebut, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Gencar Indonesia, Charma Afrianto, SE, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Gencar Sumsel, Reko Fernando, SE, Kapolsek IT2 Palembang, Kompol Yuliansyah, Perwakilan Kabinda Sumsel, Kolonel Gusra, dan Ketua Universal Line Dance ULD, IR Reni Fahrurozi, SE. Dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dan ULD, melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Memang target kita sebenarnya kuotanya ada 1.000 vaksin, tetapi mungkin karena serentak dilakukan di Kota Palembang ini baru hadir sekitar 350-an, tapi targetnya sampai siang hari ini bisa mencapai 500. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini kita membantu program pemerintah dalam kesempatan herd immunity. Karena tadi disampaikan sama Pak Wali Kota, kita sudah mencapai 56%. Kalau sudah mencapai 56%, artinya sudah aman. Bukan lagi level 2, tapi sudah aman. Untuk vaksinatornya, tenaga kesehatan ada berapa jumlahnya, Pak? Tenaga kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang ada 4 tim. Satu tim ada 8 orang, ada sekitar 32 orang. Itu dari Gencar sendiri, Pak Ketua? Dari Gencar, panitianya dari DPW Sumsel ada 28 orang panitia. 28 orang ya panitianya? Iya.
Harapannya itu dengan vaksinasi ini? Ya, harapannya kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi dan mudah-mudahan kita cepat selesai 100% ya. Tapi paling tidak 70% sudah membuat kota Palembang ini aman. Ini baru 56%. Jadi tadi pesan Pak Wali masih ada 500 ribu warga kota Palembang yang belum divaksin. Nah, 500 ribu ini gencar akan ikut andil bagian kejar tayang supaya cepat selesai. Imbauannya Pak Ketua? Bahwanya ya agar masyarakat tetap melaksanakan prokes walaupun sudah divaksin, karena dikhawatirkan nanti setelah divaksin kita merasa lengah malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Susanto, TV Gandus memberitakan.